Hai, selamat datang di My Tech Silo. Dalam video kali ini aku mau bahas sebuah TWS yang dikirim Viata. Ini adalah Viata Airboom Phantom, sebuah TWS terbaru dari Viata yang punya segudang teknologi canggih dan dilengkapi dengan Qualcomm aptX HD. Aku udah pakai TWS ini selama 1 minggu lebih dan inilah yang aku dapat. Oke, seperti biasa di awal video kita mulai dengan unboxing produknya terlebih dahulu ya guys. Dan ini dia untuk packaging atau boxnya, perpaduan antara warna kuning dan warna hitam untuk Airboom Phantom ini. Dan kalau kalian buka, kalian akan mendapatkan satu buah charging case dan dua buah earbud. Dan di sini bisa kita lihat charging case-nya, dia berbentuk rounded seperti ini atau bulat. Dan ini dia untuk earbudnya atau ya earphone-nya, yang earphone Bluetooth TWS-nya sendiri ya guys. Bentuk charging case yang dihadirkan Viata pada produk mereka ini terbilang cukup menarik. Bentuk rounded dengan finishing glossy glass yang dipadukan dengan dove matte finish membuat tampilannya terkesan elegan. Ditambah lagi di bagian bottom case-nya tertulis design by Viata. Oke, ketika dibuka charging case-nya ini, bakal tertampil indikator presentasi baterai dari charging case-nya ini. Kemudian di bagian top head tertulis Qualcomm aptX HD, yang merupakan fitur utama dari TWS ini. Apa sih Qualcomm aptX HD? Jadi, Qualcomm aptX HD adalah sebuah teknologi untuk kompresi musik yang diputar di headset atau di headphone, yang akan membuat suara musik atau instrumen menjadi lebih jernih dengan ultra clarity, high definition, dan deep powerful bass yang bagus. Teknologi ini sudah dikenal oleh pihak luas bahwa Qualcomm aptX berarti koneksi sangat stabil dan cepat, serta memiliki suara dengan kualitas yang sangat mewah. Dan sesuai namanya, teknologi Qualcomm aptX HD ini akan berfungsi secara maksimal di ponsel yang memang support dengan teknologi Qualcomm aptX HD. Jadi apabila kalian pakai ponsel yang belum memiliki teknologi tersebut, kalian belum bisa menikmati fitur Qualcomm aptX HD-nya, tapi nggak usah khawatir karena TWS-nya ini masih bisa dipakai secara biasa. Bentuk dari earbud-nya sendiri memiliki bagian yang agak panjang pada bagian nozzle atau tangkai earpiece-nya, yang bakal kasih efek ke noise cancellation-nya ya guys, karena masuknya earpiece akan menjadi lebih dalam dan lebih kedap. Dan yang harus sedikit aku notice, ini untuk earbud-nya antara kiri dan kanan itu bentuknya tidak ada beda, alias bisa dikatakan sama persis. Kalau kalian pengen tahu yang mana yang kanan dan yang mana yang kiri, kalian bisa lihat tulisan R atau L yang ada di sebelah sini, which is itu tulisannya sangat kecil sekali. Nah, untuk koneksikan ke smartphone, Viata ini menggunakan Bluetooth yang punya kemampuan koneksi sejauh 10 meter. Airboom Phantom ini juga punya fitur ultra low latency yang memungkinkan kamu mendapatkan delay terkecil dalam bermain game dibandingkan earphone wireless yang lainnya. Untuk konekin ke smartphone, caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal tap dan klik sambungkan aja menggunakan Bluetooth. TWS ini itu udah punya 12-in touch function untuk pengoperasiannya, dan untuk sensitivitas touch-nya itu berada di bagian tengah. Jadi sangat meminimalisir sekali salah sentuh atau nggak sengaja kesentuh, tapi tetap responsif kok. Enaknya lagi, TWS ini itu udah punya sertifikasi IPX5 Splashproof yang sudah tahan terhadap cipratan air. Jadi bakal aman banget kalau dipakai jogging pas cuaca sedang tidak bersahabat. Dan untuk kemampuan baterainya sendiri, TWS ini terbilang sangat awet. Dalam pemakaian rutin saya selama seminggu lebih ini, saya belum melakukan charging satu kali pun pada charging case-nya ini, karena konsumsi daya yang cuma 45 mAh dan ketahanan baterainya yang lama, ini yang bikin awet baterainya. Dan untuk pengecasannya juga bisa menggunakan USB Type-C yang akan membantu pengisian baterai menjadi lebih cepat. Oke, kita masuk ke pengalaman penggunaan. Kelebihan dan kelemahan Airboom Phantom ini selama aku gunakan 1 minggu terakhir lebih. Oke, sebelumnya aku pakai TWS dari Xiaomi ya. Dan kesan pertama penggunaan Airboom Phantom ini adalah kedap dibandingkan TWS ku sebelumnya. Jadi bagian earpiece-nya itu benar-benar masuk ke dalam dan membuat suara luar itu terisolasi. Noise cancellation-nya sangat bagus untuk TWS ini. Kemudian, klaim ultra low latency untuk main game di sini juga udah aku coba, dan memang benar banget dibandingkan dengan earphone wireless yang lain, Airboom Phantom ini lebih kecil delay-nya, tapi belum bisa ngalahin earphone wire konvensional yang biasa kita pakai. Kemudian yang ketiga, dari ketahanan baterai yang emang top banget, sangat lama habis dan awet sekali guys. Dan ada beberapa hal yang aku notice sih. Pertama, untuk ukuran charging case-nya ini aku ngerasa agak kebesaran dikit, jadi untuk dibawa kemana-mana itu kayak kurang ringkas gitu. Sama desain earpiece-nya sendiri yang gak ada beda antara yang kanan atau yang kiri, jadi kadang aku suka salah naro, yang kanan aku pakai buat yang kiri, begitu pula sebaliknya. Ini berimbang
bebas kalau pas lagi nonton video atau dengerin musik atau pas lagi main game itu feelnya jadi lain. Coba bayangin aja deh kalau kalian main game tapi salah pakai posisi earphone-nya, kan nggak nyaman. Jadi kayak ada musuh dari kanan, kita dengernya stepnya yang ada di kiri. Ya, sekedar pendapat pribadi aku sih. Untuk TWS yang harga Rp699.000 ini sangat worth it sekali untuk dimiliki. Harga aslinya tuh sebenarnya 1,5, tapi ada diskon 50%, jadi seharga Rp699.000 aja. So, langsung aja kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Oke, guys, segitu dulu video tentang Viata Airboom Phantom ini. Thanks for watching and goodbye.